pada 5 bulan April, hari Jumaat pada hari ini, Yayasan Bank Rakyat merasa terpanggil untuk memberi sumbangan sebanyak RM3,000 kepada keluarga Encik Romzan dan juga isteri Puan Suhana yang memiliki seorang anak yang berpenyakit leukemia, di mana anak ini terpaksa menjalani dan mengikuti rawatan kemoterapi di hospital bagi membolehkan anak ini kembali pulih. Kalikan jumlah RM3,000 tu memadai untuk kita bagi pada bantuan sumbangan hari raya dan juga bagi kos rawatan anak nombor 2 dia. Di Yayasan Bank Rakyat, kita akan ada lagi siri-siri pemberian bantuan dan juga sumbangan kepada mereka yang memerlukan, tapi cadangan tu kita bergantung pada permohonan dan juga siaran-siaran berita yang memaparkan berita-berita mengenai keusahan masyarakat di Malaysia ni lah. Setakat yang kita bagi dalam bulan Ramadan ni RM9,000, yang mana RM9,000 ni kita berkunjung ke Sabah, Kelantan dan juga pada hari ni di JB lah, dalam anggaran dalam RM9,000 untuk sumbangan bantuan ketika dalam bulan Ramadan.